Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat ke dalam untuk kambing yang berada di pasar Nganjuk, yaitu di Brebek ya, pasar Brebek. Kali ini kita akan lihat doro-doro ataupun dere-dere di pasar Nganjuk ini seperti apa sih harga-harganya untuk saat ini. Mungkin kan sekarang ini sudah mungkin banyak yang mulai mengisi ya di untuk persiapan kurban ya. Ini harusnya mulai saat ini harus mulai mengisi kandang ya untuk di hari raya, untuk persiapan hari raya itu lah. Oke mas, selamat pagi mas. Bawa berapa ekor mas? 3 ekor kok. 3 ekor. Ini? Ini jenis apa sih mas? Cenduro. Cenduro ya mas ya. Bulunya banyak mas ya, bulunya mas ya. Seperti ini. Ini jantan betina mas? Betina. Betina. Bulunya lebat ya mas ya. Umur berapa ini mas? 3 bulan. Hah? 3 bulan. 3 bulan. Berapa mas ini mas? 2 mas. 1 ini 500. 1 ini 500 untuk 3 bulan ya. Kalau yang coklat ini? 14. 14 jantan mas. Sekarang harganya lah agak mahal mas ya. Harganya standar. Standar ya. Jadi yang ini juga umur 3 bulan mas. Ini 6 bulan. Ini 6 bulan. Jadi harganya juga lumayan ya mas ya. Harga saat ini mas ya. Untuk lumayan sepi. Sekarang ini mas. Lumayan sepi. Pembelinya atau dagangnya mas? Pembeli ya. Jadi untuk di pasar Brebek ini pembelinya agak sepi, dan mungkin kalau dari pedagangnya sekarang ramai mas ya. Ya pedagang ramai. Kalau dari luar kota banyak gak mas sekarang ini mas? Tidak ada ya. Sepi mas ya. Nggak ada yang kesini. Nggak ada yang kesini. Agak sepi mas ya. Oke mas, terima kasih mas. Ya ini teman-teman juga banyak sekarang ini di depan ya. Kita lihat di depan ini sudah mulai banyak ya calon-calon breeding atau mungkin untuk penggemukan ya. Kalau mungkin untuk penggemukan kurang besar ya ini ya. Kelasnya diri ya mas ya. Diri ini mas ya. Ini? Ya. Doro ya. Mas, selamat pagi mas. Oke mas, ini bawa berapa ekor mas? 3. Jantan semua? Jantan dan betina. Ini usia berapa bulanan mas? Kalau dari jenisnya ini jenis apa ya? Dumbo. Apa? Dumbo. Dumbo. Harganya ini jantan berapa, betina berapa mas? Yang ini 750. Berapa? 750. Ini. Hmm. Yang ini 750, yang ini? Yang ini 17. 17 jantan berarti. Hmm. Kalau yang ini, Mas? Cirinya. Oh, kakinya ya, Mas ya. Harga? 12. 12, Mas. Hmm. Jantan, Mas. Ya. Jantan sekarang harganya lumayan agak mahal, Mas ya. Yang mahal ya, bibitan gini-gini ya. Bibitan ya untuk penggemukan, Mas ya. Ini sudah banyak yang mencari atau sekarang masih sepi mas? Sepi ya mas ya. Berarti yang ramai sekarang di pedagangnya mas ya. Tapi dari luar kota kan biasa di pasar Brebek ini kan ramai mas. Ini apa sepi sekarang mas? Pendatang yang mencari dari luar kota mas?
masih sepi ini. Masih sepi ya. Biasanya waktu untuk bibitan itu biasanya dari luar kota itu di bulan-bulan apa sih, Mas? Ya, habis Idul Fitri. Idul habis Idul Fitri ya. Berarti agak mepet memang ya. Yang mulai itu rame terus. Mulai puasa ini sepi. Ini hampir puasa aja sepi, Mas ya. Biasanya habis Idul Fitri yang rame, Mas. Berarti yang rame sekarang pedagangnya, Mas ya. Oke, Mas, terima kasih, Mas. Semoga cepat laku. Amin. Jadi kita balik yang lain. Oke, Mas. Selamat pagi, Mas. Bawa berapa ekor, Mas? Bawa 10. 10? Dari mana, Mas, ini, Mas? Begadung. Hah? Begadung. Begadung gimana, Mas? Begadung, Bro. Semaga. Oh, Semaga. Jantan bypass ya? Oh, bypass sana, Mas, ya? Bypass, ya. Bawa berapa ekor, Mas? 10 jantan semua atau betina semua? Campur, Mas. Campur ya. Ini tinggal 2 ini atau? Ada di bawah teman. Kita mau pasar itu. Oh, dari pasar. Dijual lagi gitu, Mas. Ini pedagang atau peternak, Mas? Sampean, Mas. Ini dagangnya ternak, Pak. Di rumah. Di rumah ya, Pak. 40 ekor. Pak 100 buat besar. Oh, memang dibuat penggemukan, Mas. Oh, di rumah ada sekarang ada 40. 40 ekor. Sudah mulai umur? Ya, umur 7 bulan, ada 6 bulan, 8 bulan, yang 1 tahun juga ada ya, Mas. Berarti kalau teman-teman ingin membutuhkan bibitan atau mungkin buat akekor bisa ke jenengan ini, Mas? Bisa, kalau cocok ya nggak apa-apa. Kalau cocok ya nggak apa-apa. Kalau nggak cocok kan ya diopen nih. Iya, kalau nggak harganya kurang cocok bisa di rumah lagi, besarkan lagi, Mas. Ya. Berarti menerima penjualan seperti kayak akikah gitu, Mas? Menerima. Sambelai. Sambelai. Jadi kalau Mas mau jadi daging langsung ternak. Boleh nanti ke kandangnya, Mas? Boleh ya. Oke, oke. Terima kasih, Mas. Semoga cepat laku. Tapi kalau kisaran, Mas, ini terakhir, Mas. Kalau kisarannya harganya sekarang menurut jenengan seperti apa, Mas? Acur, Mas. Acur. Acurnya tuh mahal atau murah, Mas? Ya, alamnya kan koyok ini. Alamnya kok yang ini jadi karek telaten apa enggak jenisnya kan adol barang murid teman. Iya, Mas, kalau di pedagang ini, Mas, menurut pedagang ini lebih enak jual harga mahal atau harga murah sih, Mas? Tergantung, Pak. Tergantung, gak iso pasti. Gak bisa ya? Gak iso pasti. Gak iso pasti. Soalnya kan ya barang murid, Bu. Barang murid. Yo, yang apa ini karek iya kamane sing sabar, Mas, ya. Openane. Alame soalnya ya ngene iki pomeh diterak banjir dingirane kan. Nah, banjir dinganjuk ya, Mas, ya. Harganya pengaruh ya, Mas, ya. Harga pengaruh, daya beli pengaruh. Kurang ya, Mas, ya. Kalau kisaran jantan sekarang bawa usia berapa nih? Usia 4 bulan 5 bulan. Berapa, Mas, kira-kira sekarang kalau jantan, Mas? Ini betina, Mas. Oh, betina. Kalau jantan lagi ini ya 15. Sekarang, Mas, ya? 15. Kalau betina kira-kira 700-an, Mas? Betina ini 950. 950. Kisaran 5 sampai 4 bulan. Ya. Kalau jantan Kalau sampean penggemukan seneng yang mana, Mas? Penggemukan cepat temune, cepat batine, enak lanang ya, Mas. Kalau masalah jenisnya tak jenis masalah ya, Mas. Bebas ya. Sangkir ya enak, sangkir pokok ya jenenge isakne gampang. Iya. Kene sing nipuan wis dipeni fisikene bengkong kayak anu pokok sampai lembut, sak payu-payu. Sak payu-payune. Karena saat seperti ini, Mas, ya. Betul. Oke, jadi sekarang untuk harga di wilayah Pasar Brebes atau Nganjuk ini harganya 4 sampai 5 bulan untuk betina kisaran 900 sampai 950 ya. Jadi kalau untuk pejantan sekitar 14 sampai 1500 ya. Sampai 2000. Tergantung jenisnya. Ini
jadi seperti ini ya. Oke teman-teman, terima kasih terus ikuti video kami untuk selanjutnya. Nanti kita akan lihat semua harga di pasar untuk berbagai ini. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.